Halo guys, kembali lagi bersama saya Kelvin di channel Corner of the Room, di mana kita akan membahas hal-hal yang pengen kita bahas. Di video kali ini kita akan membahas sebuah wabah yang mana wabah ini pernah sangat mematikan pada masanya, yaitu nama wabahnya adalah Black Death. Dan sebelum kita memasuki videonya, jangan lupa untuk tekan subscribe dan siapkan cemilan kalian. Sudah? Mari kita masuk ke pembahasannya. Black Death adalah peristiwa pandemi yang melanda Eropa, Asia, bahkan sampai ke Afrika Utara pada tahun 1347 sampai 1353. Nama Black Death berasal dari gejalanya, yaitu gejala penderita yang biasanya mengalami kulit menghitam pada bagian jari tangan, kaki, dan ujung kuku akibat adanya jaringan yang mati. Dan penyebab wabah Black Death adalah sebuah infeksi bakteri yang namanya adalah Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. The Black Death yang berlangsung sekitar 7 tahun diperkirakan telah membunuh antara 75 sampai 300 juta orang. Karena jumlah korban yang sangat tinggi, Black Death disebut-sebut sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah dikarenakan hampir memusnahkan seluruh populasi di Eropa. Awal gejala Black Death itu berasal dari sebuah wabah di Eropa pada bulan Oktober 1347 ketika 12 kapal dagang dari Laut Hitam berlabuh di Messina, Sisilia, Italia. Pada saat mereka mencapai dermaga, sebagian besar awak telah meninggal dan awak-awak yang selamat menderita sebuah luka hitam bernanah. Dan sebelum kedatangan rombongan pedagang ini, masyarakat telah mendengar desas-desus tentang wabah pes yang menyebar dari Asia Tengah. Dan benar saja, wabah ini benar-benar melanda Cina, India, Persia, Suriah, dan Mesir. Dan pada tahun 1348, wabah telah menyebar ke Spanyol dan Prancis, diikuti ke Austria, Hungaria, Swiss, Jerman, dan Inggris. Pandemi Black Death muncul di negara-negara Eropa antara 1347 dan 1351. Dan gejala Black Death ini umumnya adalah pembengkakan bisul yang mengeluarkan nanah. Pasien juga mengalami demam, menggigil, muntah, diare, dan nyeri di seluruh tubuh sebelum akhirnya pasien meninggal. Penyakit Black Death ini menyerang sistem limfatik dan menyebabkan pembengkakan di kelenjar getah bening. Jika tidak diobati, infeksi dapat menyebar ke darah dan paru-paru. Epidemi ini sangat menular dan dapat membunuh orang sehat dalam beberapa jam setelah kontak dengan orang yang terinfeksi. Ketika wabah menyebar pada pertengahan abad 14, Black Death adalah fenomena baru, di mana orang-orang tidak mengerti bagaimana cara penanggulanginya atau cara mengobatinya. Dan pada puncak pandemi, bahkan hampir semua dokter menolak untuk menemui pasien, dan kegiatan-kegiatan agama seperti ibadah dan lain sebagainya dihentikan. Setelah diperdebatkan oleh para ahli selama beberapa abad, penelitian terkait penyebab Black Death mendapatkan titik terang akhirnya pada abad ke-19. Pada saat itu, para ahli biologi, salah satunya ahli biologi yang berasal dari Prancis bernama Alexander Yersin, mengungkapkan bahwa penyebab wabah Black Death ini adalah infeksi bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. Setelah diteliti lebih lanjut, wabah ini dapat menular melalui udara atau gigitan kutu dan tikus-tikus yang terinfeksi. Pada abad pertengahan, kutu dan tikus paling banyak ditemukan di kapal-kapal pedagang
yang kemudian menempel di baju-baju lalu menular dari satu orang ke orang lainnya. Dan itulah kenapa Black Death menyebar melalui jalur perdagangan dari laut satu ke laut lainnya, dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Penelitian terbaru di tahun 2017 di situs pemakaman Kyrgyzstan, Asia Tengah, oleh seorang sejarawan Phil Slavin dari Universitas Stirling di Skotlandia mengungkapkan fakta baru. Slavin melakukan penelitian dari 30 DNA kerangka individu hasil dari korban dari pandemi tersebut, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat 4 bakteri wabah, yaitu bakteri Yersinia pestis yang menyebabkan wadah Black Death. Dan dari situ peneliti percaya bahwa daerah ini, daerah Kyrgyzstan itu, menjadi sumber dari virus Yersinia itu yang menyebabkan wabah pandemi Black Death. Tingkat kematian Black Death dari satu wilayah dengan wilayah lainnya itu bervariasi. Umumnya, tingkat kematian di kota-kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian di desa-desa. Karena di kota memiliki risiko penularan lebih tinggi pula. Bahkan, beberapa bangsawan Eropa pun ada banyak yang menjadi korban. Di antara adalah Eleanor dari Aragon, Raja Alfonso ke-11 dari Kastilia, bahkan putri dari Raja Edward ke-3 dari Inggris yang bernama Joan. Saat itu banyak pula yang mempercayai bahwa Black Death itu adalah sebuah semacam kutukan akibat dari keserakahan dari pejabat-pejabat dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagian masyarakat Eropa mempercayai bahwa itu adalah kutukan, dan akhirnya mereka melakukan ritual-ritual yang dianggap sebagai ritual penghapusan dosa. Dan di tengah-tengah kecamukan itu, di tengah-tengah carut marut situasi Eropa pada saat itu, banyak juga orang-orang yang melarikan diri menjauh dari kota dan menuju ke pedesaan. Tapi seperti yang kita tahu bahwa kalau penyakit Black Death ini bisa menular melalui kontak, dan akhirnya ya seperti kita tahu sekarang, apa yang mereka kerjakan akhirnya menyebarkan penyakit Black Death itu sendiri yang menyerang hewan ternak serta manusia. Wabah Black Death ini tidak benar-benar berakhir. Wabah ini hanya mereda setelah beberapa pejabat melakukan upaya karantina atau isolasi guna melambatkan penyebaran. Para pelaut yang mendarat di dermaga akan segera diisolasi sampai dinyatakan tidak terjangkit wabah. Umumnya, masa karantina ini berjalan antara sekitar 30 sampai 40 hari. Setelah merebak pertama kali pada pertengahan abad ke-14, Black Death sebenarnya muncul kembali setiap beberapa generasi selama berabad-abad berikutnya. Namun dampaknya tidak sefatal kali pertama wabah ini muncul, karena perhatian terhadap kesehatan yang meningkat dan perkembangan di bidang kedokteran. Wabah Black Death yang berlangsung selama sekitar 7 tahun pada pertengahan abad ke-14 diperkirakan merenggut sekitar 75-200 juta jiwa. Di Eropa sendiri, perkiraan kasar korban tewas mencapai 25-50 juta orang atau setara hampir 60% populasi Eropa pada saat itu. Populasi di Eropa kembali pulih seperti sebelum adanya Black Death pada abad ke-16. Sedangkan di Timur Tengah, 1/3 populasinya juga musnah akibat Black Death. Selain korban jiwa, Black Death juga menyebabkan pergolakan agama, sosial, ekonomi dengan efek terparah pada perjalanan sejarah di Eropa. Ya, demikianlah pembahasan tentang Black Death, di mana Black Death adalah salah satu fenomena yang pernah terjadi di sejarah umat manusia yang hampir merenggut sebagian besar penduduk Eropa. Bagi kalian yang suka dengan konten-konten informatif seperti ini, jangan lupa untuk di-like dan ditonton sampai habis videonya agar kita semua semangat lagi untuk membuat konten-konten informatif lainnya. Saya Kelvin dari channel Corner of the Room undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.